Dari dulu saya lebih suka pakai tangan. Biar gak rusak. Ya kita kumpulin ke teman-temannya yang mau kita beli. Nah teman-teman, sekarang kita diajak sama ini Mas Rere ini untuk proses breeding ikan cupang di farmnya Rere Beta Bubble. Ini ada ini namanya tempat sebelum proses breeding. Di sini ada beberapa indukan yang mau kita breeding nih. Jadi sebelum breeding kalau bisa di tempat kayak gini dulu selama satu minggu, dan kita kasih makan yang banyak. Oh ini ya, pakai ember-ember ya. Dia ukurannya bisa, size-nya bisa 2 kali lipat dari umurnya. Ini pakai daun ketapang. Seperti ini nih. Ini umur kurang lebih 5 bulan, tapi size-nya udah masuk M plus ya. Oh ini dia. Size-nya udah lumayan gede. Ini waktu ini umurnya baru 5 bulan lebih, tapi size-nya udah lumayan. Hilang lagi. Dan ini di bawah nih, female-nya nih bisa dibilang full telur ya. Kalau yang tren-tren dibilang nih. Oh, ini ya. Size-nya udah gede. Ini kalau kayak gini indukannya insya Allah telurnya banyak nih. Ini udah banyak ini kalau banyak nih. Model kayak gini nih ya. Siap Brit, ayo kita bawa ke tempat pemberitingan. Awas, loncat topin. Ini bukan jantannya ya? Jantannya nih. Kita kasih warna yang sama biar matching. Nanti anaknya pasti tidak jauh dari indukannya ya nanti. Tidak jauh. Tergantung gen sih. Tergantung kalau kita kalau multicolor itu buat saya itu paling susah di breeding ya untuk mencari warna. Itu untuk app awal aja tuh kemungkinan dari anak 400 ekor itu yang bagus, kemungkinan itu sekitar 50 ekor aja udah bagus banget. Nah, itu. Bagus banget. Sisanya bestial. Tapi kalau gennya udah bagus, udah kuat, udah app ketiga atau app keempat itu asal breed aja anaknya bisa bagus. Kita ambil lagi nih. Ini ada berapa pasang ini yang mau dibreeding ini mas? 4 pasang. 4 pasang ya. Dari 4 pasang itu biasanya bisa sampai berapa ekor anakan itu biasanya? Wah, nggak bisa dihitung sih. Nggak tentu juga ya. Yang hidup berapa, terus hidup berapa, yang bagus berapa gitu kan juga. Sebenarnya untuk ikan hias cupang itu lebih bagus di indoor ya, di dalam ruangan karena mungkin lebih airnya lebih bisa stabil pH-nya, suhu udaranya. Kalau di luar kayak gini, kalau lagi panas, hujan itu sering mati, berayap. Ini, ini ceweknya nih, laki. Oh lakinya nih, gede, jadi nggak bisa bedain. Sini. Ini umur berapa bulan ini mas? Ini sama sekitar 5 bulan. Oh 5 bulan ya. Tapi size nya udah kayak giant ya. Iya mudah. Gede banget. Ini baru indukan yang buat mau dibreed. Mana female nih? Kayaknya pakai alat ya. Wah, ini dia nih. Nah, ini bagus banget. Oke. Ayo kita bawa ke tempat proses breeding. Nah, 4 pasang nih. 4 pasang. 4 pasang. Ikan cupang siap. Siap di breeding. Sekarang kita menuju kemana lagi, Mas? Ke menuju ke wadah breeding ya. Ke breeding. Ini adalah wadah breeding dari farmnya Rere Beta Bubble. Nah, ini seperti ini. Wah. Ini pakai tempatnya ini pakai apa ini? Ini
bagian bekas minyak ya, kita potong. Kita potong separohnya, jadi daerah segini sekitar 10 cm nih, dan tertingginya sekitar 10 cm juga buat jarak bebasnya biar nggak lompat dia. Ya. Loncat ya. Iya. Kalau misalnya satu nggak cocok itu takutnya loncat ke lantai. Ya. Kita proses satu-satu. Kita tuang dua-duanya. Ini nggak langsung dituang ya, kita proses penjodohan dulu. Satu harus ditangkap di sini ya. Untuk female kita taruh di botol aquanya. Sebenarnya langsung di satu juga bisa, cuman takut banyak luka gitu. Enggak, dia takut banyak luka juga, cuman takut enggak nelur, kadang-kadang suka enggak nelur gitu, enggak mau. Ini kalau nanti di satu ini tuh sampai seberapa lama nih? Untuk sehari. Oh, sehari. Sehari. Kemungkinan besok pagi udah langsung disatuin. Sorenya bertelur, besoknya lagi langsung menetas. Itu kalau indukan udah siap kayak udah gitu. Siap. Jadi kalau misalkan umur lah ya istilahnya. Umur udah siap, koro udah matang. Jadi kalau misalkan ikan Anda udah 3 hari atau lebih dari 2 hari enggak nelor, mungkinan itu udah gak jodoh sih kalau menurut saya. Habis itu kalau udah gak jodoh berarti kan harus diangkat ya. Diangkat. Tambah lama kan mengkhawatirkan ikan tersebut mati. Ya seperti ini aja nih. Sekarang kita nih. Ini pakai air ketapang ya ininya ya. Air ketapang. Cuman kita air ekstraknya aja. Karena kalau takutnya kalau pakai daunnya takut mengganggu. Karena kan kalau daun ketapang itu kalau udah lebih dari seminggu itu suka busuk ya. Takutnya ganggu buat rayakan nanti. Takutnya airnya kurang bagus buat rayakannya justru. Makanya kita pakai ekstraknya aja. Tinggal jumbo. Nah ini udah cukup persiapan. Mungkin besok pagi kan sore nih. Biasanya kalau saya tuh pagi kita endapin air, sore kita jalan turun seperti ini. Besok paginya kita satuin kayak gini. Nanti proses beranaknya setelah berapa hari dari proses penjodohan ini nih? Ini kalau udah jodohin nih, hari ini dijodohin, besok pagi kita satuin nih. Kita satuin, kemungkinan biasa sih kalau saya pribadi biasanya itu sorenya udah pasti udah nelor semua. Terus besoknya lagi udah langsung menetas semua. Jadi nanti umur 3 hari baru kita bawain ke bak pembesaran. Bak pembesaran yang tadi ya? Iya. Kalau bak pembesaran sih kalau punya ruangan atau punya lahan tertutup, kalau bisa lahan tertutup aja. Itu malah lebih bagus kalau pakai lahan tertutup. Jadi ya? Gak kena hujan, gak kena panas, gak kena angin, itu kemungkinan hidup. Dulu saya pernah ngebreed bareng, anaknya kurang lebih sama. Yang satu saya taruh di luar, satu saya taruh di ruangan ini. Dan anaknya yang hidup yang gede itu yang di dalam ruangan ini. Presentasi hidupnya itu malah lebih banyak yang di dalam luar ruangan. Karena mungkin udaranya stabil ya. Udara stabil, suhu air stabil. Ini abis ini ditutup kalau udah selesai di kita biarin aja. Sebenarnya nggak ditutup juga nggak kenapa-napa juga sih. Kalau di tinggi gini kan mungkin takutnya kalau ditutup biar nggak ada cicak atau apa dia suka mengganggu. Biasanya sih kalau bikin kalau ditutup tuh nyamuk. Dia kalau ada nyamuk dia kadang suka makan nyamuk. Itu yang bikin cupang lompat sebenarnya. Dan kualitas air juga sih. Nah, kita tutup biar nggak mengganggu juga, biarin aja. Nah ini. Ini kalau saya sih yang penting yakin. Kalau breeding ikan itu jangan ragu. Kayak kita breeding nih, ragu bisa nggak ya? Jadi nggak kita intip. Itu malah bisa jadi ganggu. Ini si biarin aja, pura-pura nggak tahu aja. Ini jangan dibuka sampai besok pagi. Besok pagi kita satuin, tutup. Jangan dibuka sampai sore. Pas sorenya habis maghrib lah, baru kita buka lagi. Ntar kalau udah nelor, female ketakat, kita tutup lagi. Jangan dibuka, biarin aja sampai 3 hari. Biarin yang ntar kita tahu anaknya banyak gitu aja. Kalau sering kita lihat kita cek malah gagal ya. Dia indukan jantan bisa stres deh. Jadi seperti itu. Nah itu tadi teman-teman belajar kita di tempatnya Rere Beta. Ini kalau kalian mau belajar juga bisa nanti Pak ya. Nanti kalau kalian mau sharing ilmu dengan breeder
cupang di daerah Bekasi, nanti kalian bisa main ke sini atau mampir untuk cari-cari ilmu dengan Mas Rere ini. Saya rasa cukup sekian video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya.